aku ke? Saja nak minta kau belanja ayam goreng. Oh, boleh je. Robot T, 2 ayam goreng bungkus. Baik. Korang buat apa sekarang? Buat robot. Semua robot kau buat bukan jadi pun. Robot kali ni lain. Tunggulah. Terima kasih, Mai. Sama-sama. Berita seterusnya. Pertandingan
jadi macam tu, Pin? Aku pun tak faham. Jangan tunggu lagi. Cepat lari. Cepat. Kenapa nak lari? Kita orang tak buat apa-apa. Ayah, polis datang. Lari! Kamu berdua, ikut saya kembali untuk siasatan. Apa salah kita orang? Kita orang tak buat apa-apa pun. Yom, jangan melawan. Tapi kita orang tak salah. Menjadi ganas. Kita tak perlu gamekan macam tu. Kau ni robot datang dari mana? Ha-ha, tiba-tiba muncul. Siapa hantar kau? Tak faham. Apa yang kau cakap ni? Apa ni? Entah.
macam suntikan virus. Inilah penyebabnya. Upin, tengok ni. Isan Enterprise? Isan? Penuh dengan robot polis. Macam tahu je kita nak ke sini. Ipin. Nah. Wah, penembak laser. Ipin. Bukan orang ramai. Kau boleh main muzik bersama-sama robot UI. Hah? Iya ke? Itu cuma kata-kata manis nak selamatkan diri. Siapa kau?
Aku Roy, pencipta robotmu. Dan sekarang dengan robotmu, aku akan menguasai Banda Neosantara. Roy, sudahlah. Ijat tak nak teruskan. Ijat hanya nak menyanyi balik. Siapa kau nak arahkan aku? Aku dah tak perlukan kau. Pimpin, hapuskan mereka. Pimpin? Rupa-rupanya kau pun bersebahan. Tak marah. Kita rehat dulu. Abang Saleh, nanti filem ni nak tayang kat mana? Tak tahu lagi. Alah, bagi tahulah kat mana. Kita orang nak suruh opah dengan akak tengok. Abang nak letak kat... YouTube. YouTube? Haa. Laman web penyiaran. Abang ada saluran sendiri tau. Jangan main-main. Sikit ni orang tengok. Nantilah. Bila siap cerita ni, kita tunjuk promo. Barulah ramai orang tengok. Tunggulah. Lagi opah dah suruh belajar. Tapi tak nak. Konon Upi Ipin kecil lagi lah. Nanti sakit tangan lah. Macam-macam hal. Ha-ha. Ni tiba-tiba je nak belajar. Mesti ada apa-apa. Akak ni tahu je. Sebenarnya, kita orang tak nak bawa bunga mangga dah. Ha-ha. Tiap-tiap kali orang kahwin je, Atuk akan cakap, Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Upin, Ipin, bawa bunga mangga tu. Jadi nak tukar bidang lah ni. Boleh, Upah? Boleh. Yeay!
hantu tadi. Pandai bersilat rupanya. Hantu terkejut kita orang. Banyaknya kompang. Hantu nak buat apa ni? Nak baiki. Tak lama lagi dah mula musim orang kahwin. Semua nakkan kompang. Kompang pun boleh rosak? Boleh. Tengok ni, dah berlubang. Ha, yang ni dah kendur. Bunyi pun dah tak sedap. Ha, dengar. Sedap je dengar. Kau apa tahu? Tolong atuk letak kat sana. Kompang baru, pengantin baru, duduk bersanding, tersipu malu. Kompang di palu. Sakitnya. Tak guna punya ayam. Dah, jangan nak salahkan ayam. Kau yang berangan. Janganlah salahkan ayam tu. Ha, Tok. Ini semua kompang yang nak dibetulkan. Nak pakai cepat ni, Tok. Tok. Kita orang nak belajar main kompang. Minta Abang Salim kau ajar. Dia ratu kompang. Ha? Nak Abang ajar main kompang? Tak kuasa. Alah, Abang Salim. Bolehlah. Korang nak pukul kompang pun tak cukup tenaga. Tengok ni. Sedap tak? Aduh. Sakitnya. Dah lah. Malas nak layan. Balik dulu. Atuk. Yelah, atuk aja. Kumpul kawan-kawan dalam 6 atau 8 orang, boleh buat satu pasukan kompang kanak-kanak. Kompang di palu. Bahagian 2. Kendur sangat ni. Aduh. Ha? Apa hal datang ramai-ramai ni? Dua, tiga ramai-ramai. Upin Ipin kata, Atuk mau jumpa. Betulkah? Ada apa tu? Mana ada? Wah, lekasnya korang sampai. Bagus. Ha, Atuk, dah ada 8 orang. Semua tak sabar nak belajar main kompang. Apa? Budak kecil, guna kompang kecil. Taklah berat sangat. Atuk, ini dah berlubang. Tak apa, nanti Atuk baiki. Ha, cepat, buat 2 barisan. Sini. Bukan.
Bukan. Huh? Bukan. Susah banget sih. Macam mana tuh? Ini dua loh. Cuba ketuk. Atuk nak dengar. Sukanya. Siapa yang ajar ni? Raja Kupang. Belum ajar apa-apa lagi. Kalau macam tulang korang main, memang orang tak nak. Baik orang pasang je CD kompang. Lagi sedap. Apa tu? Masukkan CD. Tekan. Ini boleh jual ni. RM2. Patutlah aku pergi kenduri kahwin. Dah tak nampak orang main kompang. Dengar bunyi kompang je. Macam ni dah tak payahlah belajar main kompang. Kan Atuk? Kalau tak ada orang tahu main kompang, macam mana nak rakam CD ni? Saleh, tu siapa yang main? Tu dalang Raja Kompang. Tahu pun. Tapi pasang CD kompang tak sama dengan persembahan kompang sebenar. Iya benar. Saya dengar sama saja. Kau apa tahu? Saya tahu. Saya ada pergi kenduri kahwin. Kamu yang tak tahu. Hari itu kita orang tengok orang main kompang. Dia orang menyanyi dan menari sekali. Betul. Meriah sangat. Semua orang seronok dan suka tengok. Itulah bezanya. Setuju? Setuju! Cuk, nanti lagi! Kenapa tu? Setuju! Jadi, belajarlah main kompang! Dah pandai main kompang? Alah, Opah! Ni baru sehari! Mana nak pandai lagi? Ya tak ya juga. Jadi, apa yang korang dah pandai? Pandai membuka. Nanti ya, bila akak dengar kita orang main, akak akan tenganga. Tenganga sebab tak sedap. Ish, kau ni Rus. Bagilah semangat sikit ke adik-adik kau ni. Baik, Opah. Kompang ni kan budaya warisan kita. Jangan biar ia hilang di telan zaman. Sekarang dah tak ramai orang nak main kompang. Opa suka bila Upi-Upi nak belajar. Jadi, belajar betul-betul. Baik, Opa. Kita orang janji akan belajar sampai pandai. Kita orang dah ada kumpulan kompang. Mesti nama dia kumpulan kompang budak-budak ketat. Ros, dah tu. Akak tak sabar nak tengok korang main kompang sambil menyanyi dan menari. Macam itulah. Untuk jaga suara, tak elok makan yang berminyak. Jadi, korang tak boleh makan ayam ni. Kompang di Palu, bahagian 3. Apa salah abang datang? Semua orang dah selesai. Kita orang tolong akak sapu sampah tadi. Upin, mandi cepat.
Abang Salih nak buat baju apa? Baju Melayu biasa je. Alah, tak luar biasa lah Abang Salih. Habis ni kau nak pakai apa? Kompang Abang Salih lain lah. Cantik. Itu kompang X-ray. Boleh nampak terus. Nak cuba? Memanglah. Ia Lucina. Tapi kompang Atuk tak macam ni. Sebab kompang Atuk guna kulit lembu. Ha, dengar ni. Nyaringnya. Memang kalau di tempat tertutup macam kat dewan, bunyi kompang ni lebih nyaring dari yang lain. Dah, pergi balik. Abang nak menjahit. Ipin, Abang Salih tak ukur ke? Tak payah, saiz kau sama je. Dah, pergi balik. Sudahnya. Betul-betul. Lazat. ABCD Uncle Mo tu memang nombor satu. Ayo, jangan pujilah. Hari ni yang ketara belanja. Mesti bayar. Kan aku dah kata, tak jalan punya. Tak apa. Kita sudah cuba. Sudah lama Tara nampak. Bagaimana? Kita orang sibuk belajar. Oh, ada belajar apa? Belajar main kompang dengan Atuk. Sangat susah. Pak kupak kupak kupung. Pak kupak kupak kupung. Lo nomor satu main tabla. Pukul-pukul macam kompang juga. Senang saja. Hei, korang! Abang Salih! Minggu depan, abang ada main di kenduri kahwin. Wah, Abang Salih, bolehlah kita orang main sama. Kita orang dah pandai. Betul-betul-betul? Tak boleh. Korang belum layak nak main bersama kumpulan Ratu Kompang. Bagus. Tak sia-sia tu ajang kau main kompang. Sekejap aja dah pandai. Kecemasan, kecemasan. Apa kau ni? Korang semua kena tolong. Kecemasan? Macam mana ni? Cuba buat bertenang. Apa yang perlu ditolong? Cepat berkumpul. Ingat, main betul-betul macam Atuk aja. Jangan silap. Selamat datang. Selamat sejahtera. Kompang dipadu. Selamat, selamat, selamat pengantin baru. Selamat.
Nah, upah. Ada upah. Tak sangka. Seorang satu je. Ya loh. Lain kali boleh main lagi. Main suka-suka pun ada upah. Berbaloi sangat. Bawa balik duit. Dua, tiga. Jangan marah.